Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ini, Umi nak share pula menu masakan kaum India yang sangat mudah dan sedap, iaitu kambing masak berempah. Hidangan yang satu ni sangat sedap bila dimakan dengan nasi putih panas-panas. Buat cecah dengan chapati pun padu ni. Ia sedikit berbeza dengan masakan kari yang biasa tu kerana kuahnya yang pekat dan melekat ke daging membuatkan rasanya penuh berempah. Husband Umi pun cakap sedap, merasa sungguh rempahnya tu. Tabur pula dengan hirisan daun ketumbar. Hei, wangi semerbak sungguh. Sebenarnya ada pelbagai variasi untuk menu masakan berempah ni. Tapi dalam video kali ni Umi nak share resipi yang terpaling simple. Bahan-bahan yang diperlukan pun tak banyak, yang basic je. Jom ke dapur. Di sini Umi ada dalam 400 gram daging kambing tanpa tulang. Yang ni belian dah siap dipotong, saiz sedang besar gini. Seterusnya 1 bunga lawang, 2 bunga cengkeh, 3 buah pelaga dan sebatang kayu manis. Pes bawang putih dan halia, bawang putih dalam 4 ulas dan 2 inci halia kisar halus. Sedikit minyak sapi, Umi guna jenama QBB ni. Inilah rahsia bagi bertambah sedap rasa kambing masak berempah. Seterusnya, 2 sudu besar rempah kari daging, 15 batang cili kering kisar halus, 1 sudu besar serbuk kunyit, kiup pati lembu sebagai pelengkap rasa. Memang lagi terasalah kelazatan daging sebenar. 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil lada hitam tumbuk halus, 1 sudu kecil cuka makan bagi lembutkan daging kambing, 1 sudu besar kerisik. Bahan yang satu ni pun bagi tambah rasa sedap dan merasa lemak-lemak santan pada kambing masak berempah. Umi tambahkan juga setengah kotak sahaja santan pekat rasaku. Kalau dapat santan fresh, lagi baik. Seterusnya, 2 biji bawang besar, iris halus-halus. 4 biji bawang merah kecil, iris halus juga. 2 biji kentang, potong dadu besar-besar gini. 2 tangkai daun kari, 2 helai daun bay, 1 batang lada hijau belah 2, garam secukup rasa, air secukupnya. Ha, yang ni dalam 400 ml macam tu lah. Langkah pertama, kita siapkan dahulu pes rempah. Satukan rempah kari daging, serbuk kunyit, cili kisar dan juga pes bawang putih dan halia. Satukan ke empat-empat bahan ni, gaul sebati, jadikan seperti pes rempah yang pekat. Senang bila buat gini, dah siap-siap satu kan, nanti tinggal campak-campak je dalam kuali. Dah siap pes rempah tu, ha, dah nampak pekat sedikit gitu, ketepikan dahulu. Panaskan minyak masak yang mencukupi, kemudian tambah 1 sudu besar minyak sapi dalam minyak tersebut. Minyak sapi dah mencair, barulah tumis rempah 4 sekawan, bawang besar dan bawang kecil yang telah dihiris halus. Gaul bagi semua bahan-bahan tu sebati, tumis hingga bawang-bawang ni coklat keperangan. Api biar sederhana besar dan rajin-rajin gaul ya, supaya bawang-bawangnya masak sekata dan tak hangit di sesetengah bahagian. Bila dah mula keperangan sikit tu, api perlahankan dan sentiasa gaul ya, hinggalah dapat warna keperangan. Bawang dah mula keperangan sikit tu, perlahankan api dan sentiasa gaul ya, hinggalah dapat warna keperangan. Campakkan daun kari, hati-hati ya, waktu ni merecik. Kemudian terus masukkan pes rempah yang telah dibuat awal-awal tadi. Gaul bagi pes rempah tu sebati bersama bawang goreng. Mangkuk yang berisi pes tu, ha, kena bersihkan. Ada saki-baki rempah yang tersisa tu kan. Bilas dengan sedikit air, masukkan juga. Waktu ni boleh masukkan daun bay bagi naik aroma bila ditumis bersama bahan rempah. Masukkan sekali lada hijau bagi tambah sedikit rasa pedas dan manis-manis lada tu. Gaul bagi sebati dan biarkan rempah tu pecah minyak. Rempah dah naik minyak tu, barulah masukkan daging kambing. Ramas 1 kiup pati lembu, tabur jintan manis, lada hitam dan juga cuka makan. Gaul sebati bagi daging kambingnya sebati bersama bahan-bahan tumisan.
Hei, waktu ni je dah naik aroma bauan rempah-rempah ratus yang ditumis tu. Sampai ke hot lah baunya. Menyelerakan sungguh. Kita akan masak lama lagi ya sebab nak bagi kambing tu betul-betul empuk. Jadi api biar sederhana perlahan je. Daging kambing dah nampak bertukar warna sedikit tu. Bolehlah masukkan kentang. Gaul bagi kentang bercampur mesra bersama bahan rempah. Kentang ni optional je. Kalau suka boleh lebihkan. Tak nak letak pun boleh. Cuma kalau ada, lagi muai dan nampak banyaklah kuantiti hidangan kita ni. Bila makan pun Umi suka kentang tu benyek sedikit. Lembut je makan bersama nasi. Dah gaul sebati tu boleh tambahkan air. Air tu agak-agak lah. Biar ngam dengan daging kambing dan kentang untuk empuk sepenuhnya. Lebihkan sedikit pun tak apa. Sebab kita nak masak lama lagi ya. Hinggalah kuah rempah ni mengering. Dan kedua-dua bahan tadi iaitu daging kambing dan kentang tu jadi empuk. Perasakan dengan garam secukup rasa. Garam tu jangan letak banyak dulu untuk permulaan ni. Sebab nanti bila kuah tu mengering, masin tu akan lebih terasa. Kiuk pati pun dah ada rasa masinnya kan? Tengok tu kerisiknya nampak cukup pekat, gelap dan sangat beraroma wangi. Pastikan guna kerisik yang segar dan tak berbau tengik, barulah sedap hasil masakan kita. Kuah dah mendidih tu, Umi perlahankan api dan tutup tudung periuk. Sambung masak hinggalah kuah berempah tu mengering, daging kambing dan kentang empuk. Sesekali buka tudung kuali dan kacau ya supaya rempah tu masak sekata dan tak berkerak di bahagian bawah. Kuah dah agak pekat dan kering sikit tu, masukkan setengah kotak santan pekat. Gaulkan bagi santan tu sebati bersama rempah dan sambung masak lagi hingga kuah berempah tu mengering. Kalau suka kuah tu ada sedikit rasa masam, boleh campakkan setengah asam keping. Gaul bagi asam keping tu bersatu mesra bersama kuah berempah. Dah nampak menarik warna kuahnya kan? Gelap dan pecah minyak rempahnya tu. Umi akan sambung masak sekejap je lagi bagi kuah tu lagi kering. Bila dah semakin mengering ni, kena rajin-rajin gaul ya untuk elak kuah rempah tu hangit di bahagian bawah. Tengok tu dah kering nampaknya kan kuah kambing berempah kita. Kentang dan kambing pun dah ngam empuknya tu. Lebih kurang macam ni lah hasil akhir menu hari ni. Pekat melekat kuah berempah tu dengan daging kambing. Warna pun cantik gelap dan sedap rasa kuahnya. Tutup api, kemudian bolehlah taburkan daun ketumbar sebagai hiasan dan aroma wangi pada kambing masak berempah. Siap dah menu simple, tapi bila makan dengan nasi boleh bertambah-tambah pinggan tau. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang untuk subscribe, like, share dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di sini. Jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.